Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita suami bunuh istrinya sendiri. Saya sendiri agak terkesan dengan berita ini kerana saya sendiri pernah belajar dalam universiti yang sama dengan pensyarah ini. Walaupun tidak pernah kenal, namun kehilangan tetap dirasai bersama. Kami di Aigo Share mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Dr. Maizatul Nisa. Berita ini disusuli pula dengan keganasan rumah tangga seorang YouTuber terkenal yang dikasari oleh suaminya yang mabuk. Tren keganasan rumah tangga yang dilaporkan dalam media masa sangat membimbangkan, terutamanya mengenangkan Malaysia adalah negara pertama yang dirantau ini yang menggubal Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta 521. Antara kekerasan yang ditakrifkan sebagai keganasan rumah tangga di bawah Seksyen 2 Akta 521 adalah menakutkan, mencederakan, memaksa perbuatan seksual, mengurung dan merosakkan harta untuk mendatangkan kegusaran. Selain itu, Seksyen 326A Kanun Keseksaan turut memperuntukkan hukuman berganda bagi kesalahan yang menyebabkan kecederaan kepada pasangan, bekas pasangan, seorang kanak-kanak, seorang OKU atau ahli keluarga yang lain. Namun undang-undang seperti tidak bertaring kerana semakin ramai yang tidak takut untuk melakukan kekerasan atau menyebabkan kecederaan kepada pasangan atau ahli keluarga mereka. Jika anda tahu sebarang keganasan rumah tangga yang berlaku di sekeliling anda, segera laporkan pada pihak polis ataupun talian kasih. Seperkara lagi, pesanan kami buat kaum lelaki-lelaki yang maskulin, yang tindas mereka yang lemah, jangan jadi dayus, pick on somebody your own size.